Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Nahmaduhu jala 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Summa salatu wassalamu laiki ala nabiyyi afsoil khalaiki Muhammadin khatami rusli rabbihi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Wa kana aula bittiba'i tabi'i la siyaman wa qad nahahu syafi'i amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kaffa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin al-muhdiyyin. Wa qala al-alim al-alamah Syekh Bajuri ibn Qasim fi kitabih Ta'limul Muta'alim faswa fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fid dunya fitnatun adimatun liman bihima fid dinihi yatamasaku. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiul habibul karim wa nahnu insyaallahu minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat Allah yang menggenggam langit dan bumi, zat Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Alhamdulillah kita semua masih berkenan diberi kesempatan untuk berkumpul di acara yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibur Rahman personifikasi Al-Quran, yakni Habibullah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa kita bisa ikut terus mengikuti apa-apa yang disunnahkannya. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair beserta keluarga. Yang saya hormati jajaran Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair. Yang saya hormati beserta keluarga, tidak lupa personalia putra dan personalia putri serta Bapak RC dan Ibu RC dan seluruh santri Pondok Pesantren Miftahul Khair yang sama saya hormati dan saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan apa yang telah kita ketahui kemarin bahwa malam ini adalah lanjutan acara yang belum kelar, yaitu final Bahsul Kutub beserta Tarbiyatul Muballighin wal Muballighah, yang insyaallah yang akan tampil pada malam hari ini Bahsul Kutub dari kelas Ibtida dan Tarbiyatul Mubalighin wal Mubalighah dari kelas Sanawi. Dan insyaallah mereka akan mengupas tuntas tentang untuk berpidato tentang sekularisme. Sekularisme itu merupakan awal mula kehancuran sebuah umat Islam. Ya, nanti akan dikupas tuntas oleh para Mubaligh dan Mubalighah. Hadirin rahimakumullah, kita awali dulu acara ini dengan kata basmalah, dilanjutkan dengan kalimat thayyibah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah,
La ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, wa atubu ilaih. Hadirin rahimakumullah, untuk opening kita dengarkan lantunan sholawat dari Gaida Suraya, tim sholawat Putri Pondok Pesantren Miftahul Khair. Kami beri waktu supaya hemat waktu ya. 10 menit. 10 menit.